Liverpool untuk kedua kalinya kembali mengalahkan Atletico Madrid setelah pada dini hari tadi Mohamed Salah dan kawan-kawan mampu unggul 2 gol tanpa balas atas tamunya asal Spanyol tersebut. Selain kemenangan yang diraih oleh The Reds, ada sebuah momen yang sebelumnya memang sangat ditunggu-tunggu, yakni hubungan antara Jurgen Klopp dan Diego Simeone yang pada pertemuan pertama sempat terlibat konflik karena Simeone kabur dan tidak mau berjabat tangan dengan Klopp. Namun tadi, seolah ingin membalas perlakuan dari Simeone, Klopp melakukan sebuah tindakan yang tidak terduga dan membiarkan manajer asal Argentina itu menunggunya. Untuk itu, inilah pembalasan berkelas dari Jurgen Klopp kepada Simeone usai tidak mau berjabat tangan dengannya. Ya, sebagai seorang yang memiliki profesi sama, Jurgen Klopp dan Diego Simeone dikenal merupakan sosok yang saling menghormati. Itu terlihat dari beberapa pujian yang saling dilemparkan oleh keduanya dalam beberapa kesempatan. Wajar pastinya, karena antara Klopp dan Simeone adalah dua manajer yang syarat prestasi bersama klubnya saat ini, Liverpool dan Atletico Madrid. Dan kebetulan kedua pelatih itu akhirnya bertemu usai kedua tim tergabung dalam grup yang sama di babak penyisian grup Liga Champions. Atletico Madrid, Liverpool, Group B. Tapi sayang, pertemuan yang diprediksi bakal harmonis ternyata gagal terwujud. Setelah Diego Simeone terlihat tidak terima, timnya dikalahkan oleh Liverpool pada matchday ketiga Liga Champions di Stadion Wanda Metropolitano, di mana setelah wasit meniupkan peluit akhir, Simeone langsung berlari menuju ke locker room dan tidak mau berjabat tangan dengan Jurgen Klopp. Melihat itu, Klopp pun kesal dan mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Simeone. Lebih lanjut, Simeone tampaknya tak menyadari karena timnya bakal bertemu lagi dengan Liverpool. Dan seperti yang diprediksi banyak orang, Jurgen Klopp pasti melakukan balasan seperti apa yang dilakukan oleh Simeone sebelumnya. Ya, setelah kembali mengantarkan anak asuhnya meraih kemenangan atas Atletico Madrid saat pertandingan usai, Klopp lebih memilih berjabat tangan dengan staf wasit dan beberapa pemainnya daripada menghampiri Simeone yang berdiri di seberangnya. Di sisi lain, Simeone yang menunjukkan raut wajah memelas terus menunggu Klopp dan berharap manajer asal Jerman tersebut mau menghampirinya dan mengajak berjabat tangan. Namun sayang, hal itu akhirnya tidak terjadi. The last 16, the two men that they're unbeaten run to 25 games. Atletico Madrid to qualify for the knockout stages, but Liverpool deserves a mention. Jurgen Klopp side for the painful night for Diego Simeone. Usai pertandingan, Jurgen Klopp akhirnya mengungkapkan tentang alasannya tidak berjabat tangan dengan Diego Simeone. Karena Klopp berpikir jika Simeone pernah menyatakan jika dirinya memang tidak mau berjabat tangan. Jabat tangan. Jika saya tahu dia tidak akan melakukannya, maka saya tidak akan mencobanya. Kami berdua emosional setelah pertandingan di Madrid. Akan tetapi sekarang saya tahu bahwa dia tidak suka melakukan jabat tangan seusai laga. Jadi tidak masalah. Sekarang kita semua bisa pulang dengan bahagia. Namun terlepas dari jabat tangan, ini adalah pertandingan penting yang lebih menjadi fokus saya. Kata Klopp pada BT Sport. Sementara itu, pertandingannya sendiri akhirnya dimenangkan oleh Liverpool. Setelah gol dari Sadio Mane dan Diogo Jota, tak mampu dibalas oleh para pemain Atletico. Bahkan seperti pada pertemuan pertama, Los Colchoneros kembali harus bermain dengan 10 pemain usai Felipe di kartu merah oleh wasit. Hasil itu juga membuat Liverpool lolos ke babak 16 besar, karena poinnya saat ini tidak mungkin dikejar oleh tim-tim yang berada satu grup dengannya. Sehingga klub asal Merseyside itu menyusul 3 klub lain yang juga sama-sama lolos ke fase knockout, yaitu Juventus, Bayern Munchen, dan Ajax Amsterdam. Jadi itulah pembalasan Jurgen Klopp pada Diego Simeone, usai manajer asal Argentina itu tidak mau berjabat tangan dengannya.